arti puasa secara bahasa adalah menahan. Adapun secara syariat puasa itu apa? Apabila perut itu kenyang, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi sebaliknya, apabila perut itu lapar, anggota seluruh tubuh kita akan menjadi kenyang. Sehingga orang Arab terdahulu menamakan bulan puasa itu dengan Ramadan karena bulan yang pada saat itu cuacanya panas.